Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana. Pemirsa, diduga terlibat aksi pengeroyokan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, polisi menangkap pengusaha gerai ponsel Putra Siregar dan teman artisnya Rico Valentino. Untuk mengetahui perkembangan kasusnya, berikut laporan tim liputan ANTV Iqbal Tawakal dan Putra Dwi Laksana dari Polres Metro Jakarta Selatan. Silakan Iqbal. Ya, terima kasih. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pengusaha gerai ponsel PS Store Putra Siregar dan teman artisnya Rico Valentino. Keduanya ditangkap atas dugaan kasus pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan, peristiwa ini dipicu karena rekan perempuan dari saudara PS dan RV yang mendatangi meja korban. Kemudian saudara PS dan RV ini merasa tidak senang, sehingga terjadi pemukulan. Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami keterlibatan tersangka lainnya. Demikian laporan dari Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Iqbal atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum.